Di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita senantiasa memperhatikannya dan menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama di bulan suci Ramadan seperti ini adalah menjaga solat kita. Solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini langsung di langit Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Lailatul Isra, ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala melainkan ditutup dengan hijab cahaya sebagaimana yang Nabi kabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan dan mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akan Nabi sampaikan kepada umatnya kewajiban untuk melaksanakan 50 waktu salat. Itu awal kali kewajiban disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 waktu salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza farada rabbuka li ummatika atau ala ummatika?" Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Diwajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu salat." Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Irji' ila rabbika was'alhu at-takhfif." Kembalilah kepada Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, was'alhu at-takhfif dan minta kepada Allah keringanan. Karena aku telah mencoba 50 waktu salat ini kepada umatku dan mereka tidak sanggup. Mereka tidak mampu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu nukta muhimmah. Di sini ada satu poin penting sebelum kami lanjutkan. Di sini ada satu poin penting. Bagaimana jadinya jika 50 waktu salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tidak meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jadinya kita pada hari ini, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 5 waktu salat saja masih sangat banyak kaum muslimin yang melalaikannya. 5 waktu salat saja masih sangat banyak kaum muslimin yang acuh tak acuh, cuek, tidak perhatikan dengan salat tersebut. Seakan mereka anggap salat itu hanyalah satu ritual ibadah yang biasa saja, bukan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkannya, dia tidak mengerjakannya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang di bulan Ramadan berpuasa tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Atau ada orang yang di bulan Ramadan berpuasa, dia melaksanakan salat tapi sering menunda-nunda salat sampai akhirnya keluar dari waktunya. Waliyadzubillah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 waktu salat. Bagaimana jadinya sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu salat itu dan langsung diiyakan oleh Nabi tanpa meminta keringanan atas petunjuk dari Nabi Musa alaihi salam? Maka umat ini akan kesulitan. Maka kita akan kesulitan untuk melaksanakannya. Kita tidak akan mendapatkan lagi waktu untuk bekerja. Kita tidak akan mendapatkan lagi waktu untuk bersantai-santai. Kita tidak akan lagi mendapatkan waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Semua waktu kita akan terisi dengan sholat, 50 waktu sholat. Tapi subhanallah, atas rahmat, izin, taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam pada saat itu dan kemudian mendapatkan petunjuk dari Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW kembali kepada Allah SWT meminta keringanan. Terus diberikan keringanan oleh Allah. Nabi SAW berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Diberikan lagi petunjuk, minta lagi keringanan. Terus kata Nabi SAW, falam azal uraji' Rabbi. Dan aku senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta takhfif, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi kemudian malu lagi untuk kembali kepada Allah. Sudah tinggal 5 waktu salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Hunna khamsu salawatin." Dia adalah 5 waktu salat saja, bi khamsina, tapi 50 pahalanya. 5 waktu sholat seakan-akan 50 waktu sholat kita kerjakan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keutamaan yang juga bisa kita petik, keutamaan dari melaksanakan sholat ini. Siapa yang menjaga dan mengerjakan 5 waktu sholat, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah seakan-akan dia telah melaksanakan 50 waktu sholat. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ketika Nabi sudah menerima 5 waktu salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hunna khamsu salawat, dia hanyalah 5 waktu salat, bi ajri khamsin, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu salat. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkanlah salat dengan peristiwa tersebut.